Persib Bandung kedatangan ex-penyerang Ajax Amsterdam, Geoffrey Kastilian. Dalam beberapa hari ke depan, penyerang 28 tahun itu akan menjalani trial di bawah arahan pelatih Persib Robert Rene Alberts. Jika lolos seleksi, Geoffrey Kastilian bakal dikontrak manajemen Persib untuk mengarungi kompetisi 2020. Sekarang yang jadi pertanyaan, formasi apa yang akan digunakan Robert jika mereka jadi mengontrak Geoffrey Kastilian? Musim lalu ada sejumlah formasi yang digunakan Robert bersama Persib. Namun, juru taktik asal Belanda itu lebih akrab menggunakan pola 4-2-3-1 atau 4-3-3. Dalam pola tersebut Robert hanya mengandalkan satu ujung tombak, dan itu dapat dipercayakan kepada Geoffrey Kastilian. Berikut perakiraan formasi Persib jika Kastilian resmi bergabung. 4-2-3-1. Teja, Supardi, Kuiper, Jufrianto, Ardi Idrus, Kim Kurniawan, Nazari, Febri Haryadi, Fiskara, Gozali Siregar, Kastilian.